semua, semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang curah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan untuk pagi ni, saya nak buat pagi hari Jumaat penghulu segala hari ini. Tak salah, saya sharekan resepi yang baru yang tidak pernah saya sharekan di page saya punya kata apa tu resepi ni. So untuk pagi ni dengan seikhlas hati saya, dengan kata hari Jumaat yang penuh barakah ni, saya nak share dengan you all satu resepi, resepi yang memang permintaan cukup luar biasa untuk muffin ni. So untuk pagi ni saya nak share dengan you all resepi yang terbaru, resepi yang memang you all takkan dapat tempat mana-mana. Sebab yang ni memang dia lain sikit deh. Lain, memang lain gila lah. You all tidak akan dapat di Google, dekat YouTube. Saya percaya punya resepi ni tidak akan dapat. Sebab dia banyak, dia banyak step, dia banyak kena letak. Barulah kita punya muffin kita tu sedap leh. Alright, so untuk pagi ni saya nak share dekat you all resepi muffin coklat chip. Okay, muffin coklat chip. Okay, so masuk dulu dan jangan lupa komen dulu. Clear tak saya punya line? Clear ke clear saya punya live untuk pagi ni? Pagi ni kita nak buat muffin coklat chip yang memang sangat-sangat digemari oleh anak-anak deh. Sangat-sangat deh. Seriously. Dan ini lain daripada lain lah. Lain daripada lain. Dan saya percaya punya benda ni lain dan tak dapat. Tak akan dapat. You all yang mana ketinggalan? Yang mana yang... Berapa dah? Tengok balik, ulang balik deh. Ulang balik. Jangan lupa share dulu saya punya live. Share dulu, masuk dulu, mengamal dulu. Kita nak share satu resepi. Dekat deh. Aduh nak ni. Satu resepi iaitu resepi muffin coklat chip deh. Muffin ni dia bukan kata tak sama. Muffin tak sama dengan cupcake. Cupcake dia lebih murah daripada muffin. Muffin kalau standard macam ni pun dalam satu ni dalam RM1.50, RM2. Tu pun muffin yang bodoh-bodoh je. Tapi dengan resepi lagu ni ni, hey, tak boleh nak jual dengan harga RM1 weh. Gila aku nak jual dengan RM1. Sebab apa? Sebab banyak bahan-bahan. Banyak bahan-bahan weh. Banyak deh. Masuk dulu dan jangan lupa share dulu saya punya live deh. Share dulu saya punya live, tag dulu kawan-kawan dulu, saudara mara ke, terpulanglah you nak share siapa deh. Jangan duduk buat kita aja. Kita hidup kena bagi manfaat dekat orang. Kita hidup kena boleh menolong orang, bantu orang juga. Mungkin orang lain nak duduk cari, maafi aku nak buat kan, maafi. Anak aku duduk ngamuk daripada malam lagi nak buat. Nak buat kan, anak aku ni tak senang makan dah roti. Anak aku ni tak senang makan dah nugget. Anak aku nak makan kek pula. Anak aku nak makan maafi pula. So hari ni kita bagi resepi. Satu resepi yang lain daripada yang lain. Okay. Masuk dulu dan jangan lupa share dulu saya punya lah deh. Masuk dulu. Okey, untuk muffin sebab saya untuk muffin ni sebab saya pakai kak yang lembek. Bila kita pakai kak yang lembek, kita tak boleh nak letak susu atau loyer gitu nak bakar, tak boleh. Nanti kita punya tak comel. So cara dia adalah kita kena ada benda ni untuk kita masukkan kak di dalam kita punya ni. Mari gabuk tahu. Tak tahu bagi apa. Tak tahu. Okay, masuk dulu dan jangan lupa share dulu saya punya live. Share dulu saya punya live eh. Masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Masuk dulu dan jangan lupa share dulu saya punya live. Share dulu. Muffin ni, pergi cari kat kedai. You all pergi cari muffin dengan harga berapa. Takkan jumpa muffin dengan harga RM1 deh.
Tido ake jupo. Ah. Buat permulaan kita kena grease dulu. Grease dulu bekas ni, grease dulu bekas ni. Okey. Ibu apa kata biasa saya buat dalam kap besar, dalam kap ke lah. Tapi hari ni saya buat dalam kap lembek. Nak tengok lagu mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Nori petang maring. Kapan ni? Salam Nori petang maring. Nori hantar kat pulau Belacek. Isi rupanya rumah adik saya. Oh, alulah. Adik-adik. Berehlah luar kata ni. Alulah. Rumah adik-adik. Aduh, aku. Adik-adik, tak ada aruh lah adik. Tak ada aruh. Adik-adik rupanya. Cuma hak pagi kek besar. Tak betul. Pakak order kek fruit dengan Nori. Habis domba rezeki Nori. Alhamdulillah. Dia tak comel lah macam. Tak lah. Memang syak apa dia tu. Macam orang kata alah syok. Mari saya masuk. Wow. Macam orang kata yelah duduk dalam ke. Lepas tu dia buat bisnes apa tu, motor tu. Macam ish. Baguslah orang kata dia. Bagus. Okay, so apa yang perlu kita buat? Asal lu share lu. Hari ni rasa nak buat laksa pinil lah. Kalau saya berkesempatan, insyaAllah saya akan buat lah tengah hari. Tengok ada. Kalau saya berkesempatan, saya ada masa, saya akan buat lah tengah hari ni. Kita nak buat laksa pinil. Tengok macam mana, keadaan macam mana. Okey, yang ni kita perlu greasekan dulu. Sebab apa? Sebab takut nanti dia melekat dekat kita punya apa tu, tepi-tepi ni. So, kita greasekan dulu. Dan kita letak dulu tepi sebab kita tak Tak nak guna lagi. Okey, Nori, kalau kita buat muffin dalam kak kerah boleh. Cuma kali ni saya buat muffin dalam kak yang kalau you all nak jual lah, saya tahulah you all kata you all follow saya punya resepi, you all join saya punya PJJ. You all ada niat juga, kata ada setengah ada niat. Niat aku buat ni benda ni untuk aku nak tambah pendapatan. Betul tu benda tu. Betul. Tak inafikan. Ada tu dia tak tahu gapo. Dia bela-bela tahu tak? Bela-bela kata. Aku nak masuk bukannya nak nego. Aku nak masuk nak bagi makan ke untuk lelaki aku. Aku nak bagi makan ke anak-anak aku. Aku nak bagi makan ke adik-beradik aku, saudara aku, mak aku, ayah aku. Yo, ada setengah tu macam tu. Tapi bila dah satu peringkat, you all dah buat jadi. Lepas tu ada permintaan. Bila ada permintaan, benda tu lah yang akan you all kata, ish, tak boleh jadi ni. Aku nak juga buat bisnes macam ni. So, tapi you all tak ada brand. You all tak kenal lagi. So, you all boleh gunalah macam ni. Yang ni murah lah. You all boleh jual lah dengan harga yang murah. Sebab Mafi ni, dia tak boleh jual dengan harga RM1.50 tak boleh. Sebab dia tak sama dengan cupcake. Tak sama deh. Tidak sama. Cara dia pun tak sama. Resepi pun tak sama. Sebab cupcake biasa, cupcake dia lembut. Dia lembut biasa. Tapi kalau macam Mafi, dia agak keras sedikit. Tapi keras-keras pun dia kata lagi lama lah. Dia boleh simpan lagi lama berbanding dengan cupcake lah. Tapi kekak kerah-kerah pun tak ada lah kerah sampai bantak. Tak ada lah kerah sampai kerah sangat tu. Tak. Dia Mafi, dia style dia tu. Gitu deh. Okay. Share dulu. Share ramai-ramai dulu. Nak buat laksa pinai juga pagi ni. Tapi pergi cari laksa dia akan cek. Tak ada jual belakang. Aneh. Saya beli laksa kering je. Saya suka laksa kering. Saya tak suka laksa tu. Kurang lah sikit. Sebab tu macam nak makan laksa Kelantan boleh lah. Tapi saya, nama je. Saya
orang kata IC03. Memang asal anak jati Kelate, tapi saya tak makan laksa Kelate. Saya tak makan laksa Kelate. Malah bukan setakat saya tak makan laksa Kelate, bukan setakat saya tak makan laksa Kelate, saya tak boleh bau pun. Sebab bau dia tu menyebabkan hanyir sangat, saya tak boleh deh. Saya tak boleh benda-benda lagu tu deh. So saya pun terima hakikat lah benda tu. Okey. Kak, kapur tepi patah, motor tu adik ipar dia. Bagus lah, memang terbaik lah. Memang saya suka lah tengok dia peniaga-peniaga kecil. Saya suka berok sebab dia nampak benda tu boleh dimajukan, boleh dibuat sebagai kata pendapatan. Walaupun dia duduk di rumah tapi tepi tu ada bengkel, tapi bengkel dia tu comel lah. Dia buat comel lah, kata tok beku berana gitu. Okeylah. Orang kapur-kapur pun sebab kita tahu. Okey, orang kapur memang setiap rumah memang tak sah. Memang tak sah ada mutu. So kalau kalau kata benda tu rosak, dia akan datang ke bengkel tu. Salam pagi. Waalaikumsalam. Laksa kering sedap lagi daripada laksa berah. Tuan, saya pun. Ada time lah. Dia nak menepuh. Ada time dia nak mengajar. Oh, tak ada lah, nak menempuh gate lah, nak menempuh sekut lah. Tak mengaku. Ay, nak pergi bawa masuk. Tak ada apa-apa. Mentar, weh. Banyaklah bahan-bahan yang saya nak gunakan dan yang paling special.
saya tak pernah lagi masukkan benda ni di dalam muffin ke kek ke apa. Kau tak pernah ni. Sebab untuk kali ni kita nak masukkan serbuk badam. Kita nak masukkan serbuk badam. Kalau you all ada ingat anti vaksin, jangan. Kita sebutlah kata ni. Kita nak menteras COVID-19. Saya pun rindulah nak pergi travel. Saya pun rindu. Sebab apa? Sebab tahun ni memang planning saya nak pergi Switzerland, tahu tak? Saya nak pergi Switzerland atau New Zealand. Tapi orang kata tidak kesampaian. Tahun lepas saya dah lah. Saya sempat sebelum berlakunya COVID. Kata PKP 1.0 tu saya sempat pergi ke Phuket dan mana lagi? Phuket dan Krabi. Phuket, Krabi, Hanyang. Masa tu memang ada dah lah. Memang ada dah. Kena dah. Dekat sana tu memang COVID dah ada dah. Dah menyerang dah. Tapi kita tak ada lagi. Tak banyak lah orang kata. So, Alhamdulillah. Selepas saya masuk Malaysia, berlakulah PKP 1.0. So, bolehlah. Oh, lagi ke tahun lepas bolehlah saya pergi. Tapi tahun ni memang tak gimana lah. So, kita sipir-sipirlah duit dulu. Untuk kita bawa, kita nak pergi travel lebih jauh lagi. Sebab apa? Sebab bila kita pergi travel, bukan kata, uish, dia ni banyak duit, dia ni ada duit, mesti dia nak pergi overseas. No, saya pergi sebab saya nak, orang kata, jauh perjalanan, luas pemandangan. So benda tu orang kata, tak pelik pun sebab saya boleh pergi London dengan tiket RM1,400 pergi balik pun. RM1,400 pergi balik saya pergi London, tau tak? So, you all kena pandai mencari lah. Saya sentiasa mencari. Saya sentiasa survey. So, orang sana pun dia tanya, Malaysia? Ya, Malaysia. Dia tanya saya, sampai sini berapa orang? Saya ayat lah. Bercerita sikit Nak bagi you all semangat. Supaya you all lepas ni, aku nak gila overseas. Aku nak gila simpan duit di overseas. Sebab, yalah, orang kata, jauh perjalanan, luas pemandangan. Kita orang bisnes. So, kita kena pergi merantau negara orang. Okay? Kita nak tengok lagu mana bisnes orang di luar sana. Macam saya kira Jepun, Korea apa semua. Saya tengok kata perbezaan Korea dan Jepun macam mana dia punya cara dia buat bisnes. So, kita boleh ambil Jepun. Betul lah. Jepun adalah kata negara maju. Memang terbukti negara maju. Sebab apa? Sebab memang lain lah. Saya rasa, kalau aku ada kedai aku nak buat macam ni. Sebab Malaysia memang confirm tidak ada lagi. Tapi saya dah nampak dah lah, ada satu kedai yang buat macam ni. Mungkin dia pun suka pergi travel. Dia suka juga pergi travel. Dia baru je buat, saya tak lepas tau. Dia buat macam, orang kata versi yang Jepun punya. So macam, syoknya. Tahu tak? Tak mahal pun. Kalau dulu yes. Kalau nak pergi London apa semua tu sampai satu orang 3,000, 4,000 pergi saja. Tapi sekarang you all boleh survey. Kena banyak-banyak survey. Saya pun boleh dapat dengan harga yang mampu milik. You all pun insyaAllah you all dapat dengan harga tu juga. Sebab itulah saya suka pergi travel. Saya suka travel, travel yang backpacker. Saya tak suka travel yang agent-agent. Sebab saya dah pernah terkena, dua kali dah saya terkena. So, saya dah serik dengan agent. Saya sudah serik dengan agent dan saya tak nak dah. Sebab saya suka backpacker. Okay? So, untuk kita nak buat muffin ni, apa yang perlu kita ada adalah mentega. Mentega ni maksud dia you all nak gunakan margarine pun boleh. You all nak gunakan butter pun boleh. Butter cup pun boleh. Pure butter pun boleh. Tapi saya gunakan margarine pelangi je lah. So, untuk bahan A ni, saya campurkan sekali margarine dan gula kastar. Margarine lebih kurang dalam 100 gram. Sama juga. Gula kastar pun 100 gram juga. Okey, kita masukkan sedikit garam untuk nak bagi dia rasa lemak-lemak ni, okey. So ini adalah bahan A. Okey, bahan A, yang ni bahan B, telur, pastikan telur grade A ataupun grade B. Okey, dua biji je pakai untuk banyak ni. Tapi kalau you all nak buat banyak pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang ni
kita campurkan untuk bahan C ni, kita campurkan, saya untuk pagi ni saya menggunakan tepung yang paling halus. Tepung yang paling halus adalah super fine. Tapi kalau you all nak pakai tepung gandum pun boleh. Macam saya, saya nak pakai tepung super fine. Memang saya pakai tepung super fine. Dia tak ada masalah. Kalau untuk muffin ni, kalau you all nak pakai tepung overall tepung super fine pun tak ada masalah. Sebab dia punya tekstur tak sama dengan cupcake. So you all boleh gunakan keseluruhan super fine lah, tepung super fine. Macam tepung super fine lebih kurang dalam 120 gram. Lepas tu kita campurkan dengan baking powder satu sudu kecil. Lepas tu separuh soda bicarbonat. Lepas tu apa tu? Okey, so lepas tu kita kacau-kacau dia untuk satu ni supaya dia punya adunan kita sebati molek lah. Okey, so yang lain kita campurkan. Buat ni untuk bahan A, B, C. A, B, C. Okey, D, of course kita kena menggunakan susu. Susu, pastikan susu UHT. Dia macam UHT ni, you jangan tertukar eh. Susu UHT ni adalah susu macam fresh milk, macam apa tu? Yang susu segar, macam yang biasa tu, yang you all beli dekat pasar raya apa semua, you jangan tertukar dengan susu dairy ke, non-dairy ke. Ni adalah susu biasa sahaja eh. Susu biasa sahaja. Yang ni lebih kurang dalam 50 ni. Ni campuran. Saya buat campuran yang ni. Yang ni. Sekejap eh. Okey. Yang ni kita kena campurkan dengan coklat chip. Coklat chip ni saya letak lebih kurang dalam 100 gram. Cocoa powder ni lebih kurang dalam 20 gram. Tak payah ayuk gapa-gapa deh. Tak payah ayuk. Dan sedikit perisa coklat. Dan coklat tu boleh je kita masukkan coklat imako ke sedikit saja. Yang ni kita buat nanti lepas inilah. Dan jangan lupa kita kena masukkan, okey, campurkan dengan yang ni pun boleh. You all nak campurkan dengan tepung pun boleh untuk kita pakai serbuk badam eh. Serbuk badam. Kalau you nak pakai serbuk hazelnut pun boleh. You all nak pakai serbuk kacil lah. Jangan kacil badak. Jangan kacang tanah. Kacang tanah tak sedap eh. So yang ni kita campurkan serbuk. Ni lebih kurang dalam 60 je. Tak banyak pun. Untuk nak menyedapkan lagi kita punya rasa muffin kita tu lah. Okay. Lepas tu nak jual 5 mesin. Lepas tu nak jual 1 ringgit. Meninggal duit. Meninggal. Ha. Apa tak nak komen ni? Betah. Eh, kenapa tak naik komen? Komen dulu. Tak naik komen ni. You all komen dulu dan jangan lupa like dan share deh. Like dan share saya punya live ni untuk pagi ni. Like dan share dulu deh. Okay. So, yang ni kita panaskan dulu oven kita. Tengok, dah kata deh. Oven saya betul panas. Sebab tu lah tak pelik kalau tai-tai saya duk buat ni, saya panaskan. Tidak pelik dia. Kalau awal soal lagi tu memang kena tahan awal lah. Sekejap dia. Dah share. Thank you. Okey dok. Faham dok. Kalau tak faham tengok balik saya punya lah. Tengok balik dia. Okey. Yang ni kita gaul-gaulkan. Dia cupcake dengan gurney dia tak sama dia. Kelipat teh dia tu tidak sama. So cara yang pertama adalah kita putar kita punya margarin dan gula kasta kita ni. Okey, sebentar. Okey, yang ni kita putar dia sampai dia berkembang. Sudah ramai dua ni. Okay, putar dan putar sampai dia berkembang. Yo, sabuk badar dia kena sangai dulu. Memang wajib dia kena sangai dulu. Kalau orang putih dia panggil ground emmer deh. Sampailah suhu standard lah. Suhu 170-180. Dia standard. Tapi
kalau pakai hand mixer memang you all kena buat macam ni guys, step-step dia. Sebab nanti dia punya adunan tidak sekata molek, tak sebati molek, tak kembang molek. So memang you all kena kuih dengan spatula. Kasih putar. Disebabkan kita menggantikan, kita buat orang kata coklat. So kalau nak masukkan sedikit rasa vanila pun boleh, tak nak masuk pun boleh. Sebab kita gantikan dengan coklat di mako. Okay, so dia dah okey dah, dah sedap lah. Apa? Jilat-jilat gini pun dah. Okay. Biasa tengok saya ada orang order. Biasa dulu saya deal dengan sekolah. So dia ambil banyak lah, dalam 200 lah. Kalau dia nak buat terang buat sikit pun boleh. Jadi tak perlu nak liang-liang berapa, tak ada dek. Tak perlu nak liang-liang berapa. Sebabnya dia memang muffin memang tak payah liah dek. Tak payah liah dek. So kita masukkan. Lepas tu kita masukkan adunan yang dicampurkan dengan tepung apa semua ni dia. Masuk. Sebab saya nak bagi orang kata yang terbaik untuk you all. Tambah-tambah kalau hari Isnin ni, yang mana yang join saya punya combo untuk ekonomi, saya nak bagi orang kata free. Tak ada, saya tak pernah lagi. Saya tak pernah pun tulis dekat terma dan syarat tu. Saya nak bagi kelas yang khas untuk nak buat bunga. Tak pernah deh. Bunga nak buat kelas yang khas, 250 ya nak masuk kelas tu. Tapi saya ni dengan rela hati saya, bawa mak saya untuk kita buat kongsi benda ni, idea ni, supaya you all dapat sesuatu dalam saya punya group. Sebab itulah untuk hari Isnin ni, yang mana join saya punya ekonomi, saya nak bagi kelas khas untuk nak buat bunga. Kalau ikut tak boleh weh. Tak boleh sebab bunga saja nak buat bunga kelas dia 250 ya. Okey? Tapi saya nak bagi. Sebab apa? Sebab saya nak you all pun dapat sesuatu dalam saya punya group. Gitu deh. Saya bawa lagi mak saya sebab kepakaran mak saya memang dia minat buat bunga-bunga gitu. So kita tengok orang yang veteran buat bunga tu. Jadi ke dok kelompok dia? Jadi ke? So yang mana yang join saya punya ekonomi, insya-Allah hari Isnin ni spare lah masa setengah je kalau boleh, setengah je deh. Kita nak tunjuk secara dekat, secara real nak buat bunga tu. Macam mana dia buat? Macam mana? So you all boleh praktikkan dengan
bahan ataupun cara-cara tu ada dalam kita punya grup ekonomi. Okey, yang nak saya bantu boleh je. Siapa yang nak saya bantu boleh je, type je PM. Type saja PM untuk saya bantu you all. Pandai buat tak nyesal sikit abuk deh. Okey, masukkan susu. Sekarang saya bagi yang kata combo 20% dapat free 3 single recipe. You all boleh pilih mana-mana recipe yang you all nak try. Yang mana yang nak saya bantu lebih lagi secara detail, saya bantu insyaAllah. Saya akan bantu you all buat sampai jadi guys. Saya akan bantu you all buat sampai jadi. Sebab dia, kalau letak dalam suhu bilik dia jadi lembek. Tambah-tambah keadaan Malaysia lah ni tersangat-sangat panas eh. So letak dalam peti. Jangan kacau terlalu lama sangat. Nanti kita punya adunan coklat cik kita tu tak ada. Tak ada lah, kita nak basuh macam taknya. Sebelum kita nak tengok tu berbutir-butir coklat cik kau. Ininya special edition ni saya bagi dekat you all tahu tak? Banyak lagi resepi, jangan bimbang. Kita akan sharekan banyak-banyak lagi resepi. Yang nak saya bantu, type je PM deh. InsyaAllah saya akan bantu you all. Luangkan masa mentah je tak apalah. Hari Isnin ni 30 minit pun tak apa. Saya pun tak nak luangkan, saya akan tak nak banyak sangat. Sebab saya pun ada kelas untuk minggu ni, minggu depan penuh kelas saya. Saya pun timbul ilmu lah. Saya pun timbul ilmu. Team saya pun timbul ilmu. Sebab apa? Sebab kita tak cukup hanya ilmu tu je. Kalau taraf kemampuan kita ataupun taraf ilmu kita banyak tu lah yang kita boleh pergi. Tapi kalau kita naik lebih sikit, lebih lagi kita akan dapat. InsyaAllah. Cari ilmu yang bagi semangat dekat kita. Cari ilmu yang boleh bagi sesuatu dekat kita. Impact dekat kita. InsyaAllah. Benda tu akan berkekalan. InsyaAllah. Dengan izin dia juga. Okay. Adakah dia rasa pahit? Adakah dia rasa kalau dah sedap lagi ke? Dah sedap lagi kan? Okey, yang mana yang join saya punya single ke ataupun single pun ada. Kalau you kata ish, saya tak nak lah yang combo tu ekonomi ekonomi tu 20% dapat pula 3 weh. Try you all fikir. You all kata kira balik. Memang untung orang kata dia. Kalau single, you all dapat satu lagi. You all dapat, bermakna you all grab satu, you akan dapat free satu. Untuk single PJJ dengan potongan 20%. You all ambil, orang kata you all belajar topping. Sebab apa dia jadi gini? Sebabnya kita masukkan sebut badan. You all pernah ada, ada resepi yang masukkan. Resepi sebut badan ni biasa orang masuk dalam biskut. Ni kita ni masuk dalam kek ni weh. Masuk dalam muffin ni. Gila tak gila? Nak cari mana weh? Nak cari mana? Kak Nori sambung belajar pula kau. Saya ilmu tu tak akan habis, kakak sayang, tak akan habis. Sampailah kita masuk ke liang lahat, sampailah kita meninggal, tak akan habis. Selagi banyak kita belajar, lagi benda banyak lagi kita tak tahu sebenarnya. Terang, percayalah. Saya ni kata, ish, ya Allah, menyesalnya aku baru start. Menyesalnya aku masuk kelas, baru masuk tahu tak. Tapi, benda tu kata, muncullah aku di
didorongkan untuk masuk belajar ni. Masuk belajar ke bio? Masuk belajar lagi mana cara kata kita nak bantu gambar lagi orang. Okay. Macam mana orang okay tu boleh buat income sampai 1 juta satu bulan, 1 juta satu tahun. Macam mana orang okay tu buat? Ha, kita tak pernah belajar weh. Walaupun kita ni buat homemade pun boleh dapat income RM1,000 sebulan. Boleh dapat income RM10,000 sebulan. Tak nanti ke homemade ni dapat income RM5,000. RM2,000 jam tak apalah moga homemade. No. Boleh je. Saya boleh je dapat income benda tu. 5 angka, 6 angka boleh je. You all pun tidak, yang kau kata tidak mustahil benda tu. Boleh. Ha, gitu. Saya mencari benda-benda yang baru. Sebab apa? Sebab saya nak bagilah, saya nak bagi kat you all juga. Terutama yang nak saya bantu. Saya bagi yang latest way. Kita tak bagi yang dulu lapuk, dulu ilmu yang lapuk. Bukan apa? Kita nak ilmu yang latest. Ilmu yang latest, ilmu yang boleh membawa, orang kata, menjana pendapatan kat kita. Menaikkan taraf hidup kita. Hak tu yang paling penting. Latest. Haa. Okay. Berbagilah eh. Eh, buat mana weh? Sebab ni kembang, kembang ni, kembang. Ini nak bukan eh? Saya ni tak pernah berbual lagi kau ni. Saya biasa saya berbual lagi kau usah tu. Saya nak terang. Masuk buat mana ni. Sebab ni kembang, ya kembang. Ya kembang eh. Dia kembang. Pasti ibunya tidak menyesal. Siapa masuk tu tengok balik lah. Deh, masuk tengok balik, tengok balik. Tengok balik deh. Saya rasa detail tu saya royak ni. Eh, detail tu saya royak. Faham tak? Eh, apa? Faham tak? Siapa yang tanya-tanya tu tolulah. Komen orang tanya tu. Mereka kita ada resepi lengkap agak tak? Nanti, oh tak buih lah kau orang. Alah, kedekuknya lah. Mujur orang buih je. Kek saya tak bagi ke? Jangan kedekuk. Aduh. Jangan kedekuk. Orang tanya tu. Orang tanya tu berapa gula, berapa tepung, berapa tu. Siapa dia ada resepi tolong-tolong kawan kita? Tolong-tolong. Kalau orang tak bagi tu kak, akak kena tengok balik lah kak. Akak kena pasrah lah kak. Akak kena pasrah lah. Faham. Mariamah faham tu. Nanti kalau ada tu dah jawab nari. Thank you era klasi. Bantu. Mana tahu ke? InsyaAllah kata rezeki. Mana kita tahu? Gapo datang hari ni kita tak tahu. Kita tak boleh nak berjangka rezeki kita hari ini apa. Kita hanya mampu berusaha. Berusaha tanpa putus asa. Guna skop es krim senek. Tak ada. Tak ada biarlah tak apalah benda ni. Apalah kata dia? Jagalah ni dek. Ai maafi pulak petang ni kita buat. Buat kat udah, buat. Buat deh. Bagi kat anak-anak insya-Allah kata daripada lubuk hati kita. Buat dia bagi nak makan kat anak-anak dulu, makan kat suami dulu insya-Allah. Benda ni akan berkekalan. Benda ni akan orang kata memberi kebahagiaan untuk kehidupan kita insya-Allah. Faham. Ha faham tu. Bantulah orang lain juga. Ha gitu deh. Dia tak cair deh. So kalau tak cair gini, kalau muffin, you all nak letak contohlah you all ada oven yang kecil, tak apa. Tak ada masalah deh. Dia tidak akan tunggu kau deh. Muffin tak apa. Muffin dia tidak cerewet macam cupcake apa semua dok deh. So muffin tak ada masalah. Sebab dia muffin ni bagi saya lah, dia memang mahal sebab kita gunakan bahan-bahan yang orang kata yolah, you all tengoklah saya punya bahan-bahan ni tu siap lagi ni. Sabar dulu sayang. Sebut badan tu kalau you all nak buat lebih pun tak apa. Nak kurang pun tak apa. Tak usah bubuh pun tak apa. You all boleh gantikan dengan sebut yang lain. Maksudnya you boleh masukkan sebut hazelnut, walnut dan sebagainya. Jangan masukkan sebut lah. Sebut kacik. Kacik apa dah? Kacik biasa tu jangan lah. Ayuh lah tak sedap tu. Tak sedap deh. Nak aku habis kacik-kacik hijau lah apa semua. Tak sedap deh. Jangan. Nak tak sedap.
susah sikit. Ni tak apa ni. Kacik tanah kak. Kacik tanah jangan lah. Tak sedap kacik tanah deh. Tak sedap, tak sedap. Yang ini bubur kacik tanah tu. Nak kau, ada kacik tanah. Oh, buat sekut mazola baru ni. Oh, belai lah. Tak sedap kak. Kurai sedap lah. Kurai sedap deh. Baking powder biasa-biasa je. Jangan guna hat tu. Hat tu biasa buat roti kak. Buat biasa je. Buat mudah-mudah kata deh. Ayah bagi resipi dekat Ayu Oh ni ke. Buat lah. Nah. Di kalau nak buah saya ada ni, ya Allah. Kalau lepas dia ada rumah tahun ni tak ada. So, kita bagi-bagi tak ada masalah saya ni. Tak ada masalah, kita nak bagi-bagi deh. Letak dalam piping bag baru lah wah. Tak, ya apa lah. Letak dalam piping bag. Wah, apa ya weh? Tak ayolah, tak apa lah. Oh, siap dah. Tak ah. Eh, sedap weh. Tak nak awak sikit abuk muat di serius. Tak nak awak deh. Anak-anak cakap kelakar lah nari. Yo! Anak-anak pun tengok kok. Okay, yang ni. Yang ni kita sipir lagi sebab kita nak buat kita nak buat cupcake buah pula kan. Nanti kita buat cupcake buah pula. Kata kan. Aduh. Hey, bagi resipi buat sedap-sedap ni weh. Sebut koko jangan letak banyak sangat deh. Sebab apa? Sebab nanti kita punya akan rasa pahit. Just padai hot tu je. Padai yang tu saja. Ini kita bakar. Lori, kalau tepung super fine tak ada, guna tepung kek boleh tak? Saya tak recommend ah. Pakai tepung gandum sudah. Saya nak oyak dekat you all. Satu adunan boleh 16 biji je. Boleh sebab saya buat besar. Saya malah nak bakar banyak kali. Saya pun buat besar ni akhirnya jadi besarlah juga. Dan saya punya cup pun besar juga. Cup saya pun besar juga. Ni saya nak sipir lah nak buat cupcake. Nak buat cupcake buah pula. Nanti kita buat cupcake buah tapi ala-ala versi yang lain pula ya. Okey. Tepung gandum berapa? Siapa yang lambat tu, tengok balik saya punya live deh. Siapa yang lambat, boleh tengok balik saya punya live. Okey. Sis, berapa minit bakar? Dia dalam 15 hingga 20 minit saja. Cupcake ataupun muffin dia tak ada lama deh. Dia tak lama macam cake. Dia tak lama macam cake sebab dia hanya kata kecil. Kalau you all buat lagi kecil, lagi kejap lah. You kena bakar. Dan pastikan suhu 170, antara suhu 170 hingga 180 darjah Celsius. Lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit. Dan pastikan api atas bawah dan jangan sesekali onkan kipas. Jangan sesekali deh. Jangan sesekali. Nanti kita punya ni akan jadi keras. Okey? Anak saya pun selalu cakap, ibu selalu tengok Kak Nori. Ha 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 ha. Adulah. Nori kalau guna paper cut yang keras tu boleh sekali dia. Boleh. Anak on je. On ke apa kak? Anak on ke apa? Tanya anak-anak tu. Tanya anak-anak, anakku sayang semua. Anak nak makan gapo? Ha lepas
tu you all tak, you all bagi tahu dah. Ni anak saya ke nak buat ni saya, tapi saya tak ada resepi. You all boleh bagi suggestion dekat saya. Saya pun dah list dah suggestion yang you all nak tu. InsyaAllah kita kongsikan bersama. Eh, banyak. You all nak resepi gapo lagi? Banyak gila lagi. Kalau saya nak bagi puding pun banyak. Tapi puding macam anak-anak kurang. Kalau macam anak buah saya kurang puding-puding ni. Kurang sebab dia lembek eh. Dia tak suka. Dia suka kek kalau anak buah saya. Dia suka kek. Kalau you all nak buat muffin ni yang kecil-kecil pun boleh. Tapi you all kena pastikan kena letak bekas macam ni. Sebab apa? Sebab nanti dia terbuka gitu. Melainkan kalau you all pakai cupcake yang keras tu tak apa. Okey? Tanya anak-anak tu nak makan gapo? Ni nugget aku bagilah sekut tawar. You all tak ada duit. Ni spend sikit je pun. Sikit je sayang. Dalam orang kata bajet dalam RM10 pun tak sampai. Buat modal orang kata. Tok mahal. Tahu tak? Tok mahal. You all boleh buat. You all boleh resepi saya. You all boleh beli dekat kedai runcit. Tepi rumah you all. Depan rumah you all. Ha. Tak payah orang kata nak pergi jauh-jauh. Tak payah. Kalau you all kata saya tak ada sebut badam. Tak payah bubur pun tak apa. Tak payah bubur pun tak apa. Ha, kalau you all kata saya nak lebih sikit, nak rasa lebih sikit, you all nak letak kata coklat rice ke dalam, you all nak letak, ikutlah terpulang dekat you all. Terpulang dekat you all deh. Boleh buat menu petani Norris, terima kasih, boleh. Siapa-siapa yang nak saya bantu, sebagaimana you all tengok dekat saya punya live macam ni, lebih lagi ikut dekat page. Saya nak bagi you all semangat, saya nak bagi you all kekuatan. Sebab saya nak you all janganlah duduk rumah saya saja weh. Lepok-lepok gitu je. Duduk cara hao gitu. Duduk cara hao ni. Duduk ni. No. Masa ni tak payah duduk cara hao weh. Masa ni masa buat duit. Buat income. Walaupun duduk di rumah. Please wake up. Please bangun. Please lah. Duduk saja rumah. Masa duit ke? Lepas tu salah kata lelaki. Ha, pasal mu lah. Aku tak ada duit nak beli barang basah. Pasal mu lah aku tak ada duit nak beli ikan air. Pasal mu lah aku tak ada duit nak beli KFC kan. Kita ni. Duit gapo rumahnya nak cokok saja. Pasal? Aduh. Tak. Saya dah sediakan banyak gila dan resepi. Manfaatkan benda tu. Gunakan sebaiknya. Kalau you kata tak ada duit, boleh gunakan inisiatif benda tu. Betul no ya tu. Ha, yang nak saya bantu, yang nak lebih lagi, type je PM ataupun klik di bawah tu. Klik saja link di bawah. Chiffon sudah buat ni. Chiffon. Gritty. Apa? Gritty weh. Kalau you all kata saya tak ada kekuatan, saya tak ada keberanian. Meh sini aku bagi kekuatan. Meh sini aku bagi keberanian. Meh sini. Benda tu you all kena ada orang yang push you all. Barulah you all rasa bersemangat. Barulah you all rasa apa yang aku nak buat. Aku nak buat apa lagi? Aku kena buat goni. Hey. Kalau tak ada orang yang push you all mentah apa-apa you all rasa, nanti dululah. Aku nak nego, nanti dululah. Pas esok. Jangan marah, tak marah. Tidak marah tak? Dia marah kalau orang Kelantan bukan lagu tu tak? Bukan lagu tu deh. Tak marah. Dia kata dengan nada yang agak tinggi sedikit. Dia bukan maksudnya marah. Kalau orang Kelantan, you all kenal orang Kelantan. Orang Kelantan bukan macam tu. Orang Kelantan kalau dia marah, habis semua dia akan keluar. Semua mak, apa semua, habis semua. Kalau you all kenal anak Kelantan lah. Dan orang Kelantan dia memang dia tak boleh. Orang kata pantau. Dia disebab dia memang kalau you all tengok orang Kelantan ni memang dia suka buat bisnes. Kalau you all tengok kalau buat live pun dia semangat. Sebab apa? Kalau you all tengok saya. Awak kena push diri you all. Awak kena push diri. You all rasa? Ha gitu beda. Bukan marah kecek dengar. Ha. Tak suka awak pun. Haa, gitu deh. Maafin kita. Nak dekat masuk dah.
Mafi, Fahanori dia dah boleh tak. Orang okay, ada musim-musim lockdown ni ada dah makcik-makcik kira video senah. Masuk belakang leh. Masuk belakang. You all boleh. Pastikan ambil ilmu yang bermanfaat, yang boleh bagi sesuatu dekat you all. Kalau you all kata, "Uish, Nori ni dia punya resepi okey kok, boleh tengoklah." Bukan orang kata saya nak tunjuk, "Uish, resepi-resepi aku semua sedap belaka." Saya tak royak. Saya tidak royak. Tapi you all boleh tengok komen-komen. Mari sini, siapa yang join saya punya PJJ ataupun you all tak join pun, you all dah pernah dah? Siapa yang dah pernah try resepi saya? Apa komen you all? Tak jadi ke? Okey ke? Macam mana? Siapa yang dah try resepi? Bau dah ke? Mafi tu. Bau dah. Tak bimbel lah. Kan tadi? Inilah. Boleh boleh jadi pelakon hari ni. Bersetar lah kata. Tak bimbel. Bersetar. Bersetar. Bau dah. Mafi dia kena pecah. Baru jamin. Nanti sabar lu. Sabar. Siapa nak tengok Mafi saya? Eh, komen lah siapa yang dah try resepi saya. Macam mana resepi saya? Okey ke tak? Akak try dah jadi elok semuanya. Alhamdulillah. Saya dah tengok dah akak buat gua tu comel lah. Ish. Saya dah tengok. Eh, buat Nuruda comel lah. Nuruda dia buat. Oh, ya Allah. Rasa macam. Ya Allahu Akbar. Saya dah cuba memang terbaik. Saya buat bagi kawan-kawan makan. Saya try dah kek resepi Noris. Siapa lagi? Try munculkan diri. Resepi Noris memang terbaik. Memang sedap resepi. Saya nak komen daripada you all. Okey ke dok? You all dah try ke dok? Saya dah try resepi Noris. Saya suka style Noris cakap. Bersemangat. Boleh menjentik semangat akak. Kak Noris memang tak. Saya nak belajar PJJ Kak Noris. Boleh tag PM ataupun klik bawah. Ah, siapa lagi kok? Siapa lagi yang dah try resepi saya? Saya tak paksa pun you all join PJJ. No. You all boleh tengok dekat page saya pun ada. Cuma kalau PJJ tu lebih lagi lah. Tengok, dia mempercepatkan proses. Dan dia boleh orang kata saya isi pengisian setiap minggu saya bagi. Dan minggu depan kita akan tunjuk dekat you all cara nak buat bunga khas untuk yang join saya punya PJJ ekonomi. Okey, Nori ya. Ya. Sedap belakang kek fruit flat salah satunya. New customer duk tanya, beliau berminat nak rasa dan no order. Macam kat tu pagi you order, you tak tahu. Adik balik you order pulak petai tu. Bermakna saya pergi rumah dua adik beradik. Oh, dia yang sentiasa kecek, dah belakang aku rasa. Eh, follow you got Nori. Mesti punya. Saya dah pernah jumpa dah satu family, saya tak tahulah. Saya tak tahulah apa yang you all nak daripada page saya ni. Kenapa you all suka sangat follow saya? Saya tak tahu deh. Ha. Saya kata mungkin saya modify lah resepi-resepi tu. You all sebenarnya boleh je. Ada je kalau you all nak muffin coklat chip, you all type je muffin coklat chip. Ada je dekat Google, ada ke dekat, ada je dekat YouTube. Tapi benda ni memang yang saya olah besar weh. Besar. Sini terkecek dengar apa tak apa tak dengar. Tak apa. No. Ish, nampak tu bercancak-cancak. Asal lagi. Sebab saya buat besar sikit. Eh, malah-malah nak tunggu banyak-banyak. You all boleh buat. Tak ada masalah. You all boleh buat. Hak ni you all tak boleh nak jual 5%. Tak boleh nak jual RM1 weh. Kalau you all kata saya nak jual RM1, saya nak jual kecil-kecil aja. You all boleh buat yang kecil-kecil. Yang you all buat biskut tu ha, tapi dia beli kak yang keras. Beli kak yang keras deh. Dah cuba dah ni pun tunggu kek spam masak nak buat kek telur cip. Wow. Telur cip pula, kek telur cip.
Nori, satu biji besar tu jual berapa ya? Kalau macam gini dia standard dalam RM2.50, RM3. Dia besar ni. Besar ni weh. Market butik ni lah. Nyadar kata. Sedap weh. Sebab dia dada dia tu kita letak sebut badam ke. So lagi sedap lah. Resepi Nori paling simple dan tak cerewet. Tapi sedap. Sebab tu saya tak pelik. Kalau tak ada tutup kedai rakit, kalau bahan-bahan tu boleh beli dekat kedai runcit. Tak ada masalah. Kalau tepung kek, tepung payuh nak cari weh, kedai runcit oh, biasa ada ke jual tepung kek. Jarang-jarang sangat lah, faham? Saya dah try resepi Nori memang menjadi. Tak sama dengan resepi kat luar Nori yang tak jujur. Nori ni jujur bagi resepi malah sedap-sedap lah aku. Rasa macam takkanlah kita nak bagi resepi yang tak sedap. Takkanlah kita nak bagi resepi yang buat-buat gitu je lah, cuacu. Tak boleh. Kita bagilah kata tak ada masalah. Ni pun banyak lagi nak buat. Betul nak boleh buat lagi. Sawit. Ni sebutik sore ni. Butik sore ni. So rumah sebutik. Bagi lagi sore ni. Besar. Besar. Besar ni. Kalau tak masuk pun sedap. Dia rasa kan sedap. Dia rasa macam sedap lah kata ni. You bayangkan saya pun tengok. Buat kek carrot sejadi sedap sangat-sangat. Wow. Kek carrot tu bukan senang. Bukan orang kata tak semudah tau lah kek carrot. Memang nampak mudah tapi dia kena banyak step. Tapi alhamdulillah lah boleh buat jadi molek. Kak Uda dah hantar gambar dekat group. Gambar-gambar kak? Kak Uda hantar gambar gambar kak? Banyak pun. Nanti tim saya akan approve deh. Sabar-sabar deh, sabar. You janganlah kata, resepi aku, aku pun tak ada, tak approve pun. Mentah-mentah lah aku buat ni tak jadi. Mentah-mentah lah aku buat ni tak, biasa-biasa gini lah. Mentah-mentah lah aku tak join PJJ. Mentah-mentah lah, janganlah gitu. Kita bantu semua, bayar dok. Kita bantu. Yang mana kita boleh bantu, insya-Allah kita akan bantu. Gitu deh. Nori topi coklat biasa boleh simpan suhu bilik tahan lama mana? Sayur pun ada lagi tu lah. Baru ni habis dah. 3 minggu lah. 3 minggu. Tapi akak kena masuk betul-betul kak. Akak kena masuk betul-betul. Nak bagi tahan lama tu, masuk betul-betul. Lepas tu, tak saya nak guna tu, tutup molek-molek. Kalau letak dari bekas gitu terdedah, dia akan cepat lah. Cepat akan mari macam-macam lah. Okay. Sebab akak tak sempat nak salin lah. Akak tengok lah mula. Akak tengok mula. Kek pandan apa tu? Bahan-bahan dah ada. Sekejap lagi boleh buat. Yo! Pak Mu. Buat-buat agak weh. Jangan duduk akan terkedekut tak share tu. Kedekut. Sedap weh. Dia dalam dia ni ke? Korek ni eh. Dia kata dalam dia ni dia rasa macam sebut bahagia ke? Tak lah orang kata ni. Kalau resepi-resepi yang letak sebut bahagia tu you all tak payah nak tag lah. Memang sedap. Saya kebanyakan kalau biskut-biskut saya memang saya akan letak sebut bahagia. Macam yang Crunchy Almond pun saya letak sebut bahagia. Sebab apa? Sebab dia sedap. Dia sedap. Sedap-sedap dia tu kan? Kena buat tu. Siapa orang tak dapat lagi resepi, kena tengok balik deh. Tengok dan tengok balik resepi. Tengok balik deh. Nanti kita nak angkat dulu. Salah Nori, sos butterscotch saya buat jadi berminyak timbul atas. Mana silap? Kenapa jadi gitu? Kenapakah dia menjadi macam itu? Okey, kita perlu mencocok dia. Sebab apa? Sebab kita nak tahu kita. Wow!
Kenapa dia menjadi berminyak macam tu? You all tidak kacau dengan sempurna molek behedok. Masa you all kena cairkan tu, pastikan kena kacau betul-betul. Kacau, kacau, kacau. Jangan biar, tak apa. Moga dia ke cair sendiri. Dia tu. No, you all kena kacau, 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 kacau. Kek pandang guna Melaka resepi nori paling banyak. Mana kat tu? Kek pandan tak ada. Alah. Nak kat dah. Kita punya muffin kita ni. Muffin kita. Kita tak payah tunggu minum petai tak? Makan pagi pun boleh tak? Lepas akak makan nasi kau, akak makan doktor lah saran dia. Dengar ni. Doktor goyak ni. Dengar baik-baik ni. Dengar baik-baik ni. Hei, tak. Kakak-kakak kita tu, kakak adik-adik kakak semua gini deh. You all nak makan kek kau, nak makan apa kau? Ni doktor sarankanlah. Hak dia royak saya lah, tak tahulah kalau dia royak kau lain dok. Ni hak saya sendiri saya tanya doktor dan apa yang doktor sarankan selepas you all makan makanan yang penuh karbohidrat kau, you all makan nasi kau, you all makan apa-apa untuk breakfast kau, apa saja you all kena ambil dessert kau kata, buat dessert berak. Ha, kuantiti yang sedikit lah. Hei dok, contohlah you all nak makan kek kau. Narak kau orang buat nebelah-nebelah butir ni, dia pergi makan ranggau 10 butir. Nebelah butir lagi, baru dia makan anak-anak. Tak boleh macam tu ya. Makan sikit je. Dengan kadar yang sedikit. Untuk nak buat dessert. Untuk nak buat orang kata pelapis benda tu. Sebab kita dah makan benda yang orang kata yang berat. So pastikan jangan makan banyak lah. Makan sikit-sikit je. Nak esok pula. Oh lemak. Aku yang ada. Kita dah koyak dah. Kita koyak dah sedengar ni. Petang ni saya nak buat biskut pula. Ha, petang ni saya nak buat biskut pula. Siapa yang free, kita buat biskut pula petang ni deh. Biskut pula deh petang ni. No agak? No. Ha. Makin dekat bawah tak kacau habis. Yo, betul-betul Kak Udah. Ha, betul Kak Udah. Kak Udah mana dah tu Kak Udah? Yo, tanyalah siapa dia. Hak dah lama join. Hak dah lama follow saya. Dia pun dah beri bawah kosong juga. Hok tak pandai juga. Tapi pandai tu. Pandai tu. Ni kau pandai tu. Okey, kita punya muffin sudah siap ni. Kita lagi sebab tu nak pakai rumah tadi. Ai nak buat kek pula. Sambil tengoklah Nori sambil buat Swiss roll terbaik. Apa? Oh, ya ada. Tak. Nak pakai ganah kat mu. Nak pakai ganah ni. Panas weh. Haa, kita ambil kat tu. Sabar. Menyajikan resepi-resepi yang terbaik. Sabar. Puh. Kita nak buat gana ni. Weh, walaupun muffin ku ini mencacak-cacak naik, tetapi muffin ku ini lembut sangat. Lembutnya. Gila bapan. Aduh. Nampak kau. Saya tak nak nampak ni. Comel weh. Comel muffin pun. Kau ada? Ah. Buatlah bagi makan kanak-kanak. Oh tak rugi pun. Petai buat sekut lah. Okey, sekut pula.
Saya tak uap. Sekut bawah ni saya tak uap. Sekut tu. Temanlah saya buat sekut pula. Saya nak buat sekut pula. Tadi nari guna susu kapo tak dengar tak di susu susu tepung ada susu segar tak? Susu segar ataupun orang panggil susu UHT. Nama saintifik dia kalau UHT ni kapo orang saya ni tak reti mana kalau itu tapi tak apalah ke. Tapi tak apalah ke. UHT maksud dia apa dah? Kalau saya tahu kalau kalau UHT ni dia punya ni yang susu yang biasa yang yang memang kata untuk buat. Macamnya saya dah guna biasa ni. Nama dia ultra tinggi temperature processing. Oh, tak ingat kata ayat lagu ni tak apa nak ingat. UHT ultra tinggi temperature processing. Nama ayat pun boleh jadi. Pada susu segar je lah. Kalau you all tengok, kalau mana-mana, kalau dia tulis UHT, hak tu memang susu segar lah. Susu segar je kan? Okay. Apa? Dia nak pakai kan apa kamu ni? Merekah molek nari. Mafi memang kena merekah. Memang wajib kena merekah. Kalau you all buat mafi tak merekah, alamak dia. You all punya oven, you all kena tengok deh. Pastikan oven you all dalam keadaan yang sempurna molek. Kalau tidak, kalau tak jadi, tak, dia tak panggil mafi lah pulak. Dia panggil cupcake. Haa, gitu deh. Haa. Eh. Oh, comel pun. Nak sedap? Kalau you all ada topping coklat tu eh. Ada topping coklat. You all letak dalam dia untuk nak supaya dia pun dalam dia tu lagi sedap lah. Kalau you all kata bubur topping coklat dalam dia. Macam lava tu apa. Nak makan ni kan ni weh. Panas ni. Macam mana ni? Alih saja bapak umur apa hari? Hari, eh, tak boleh ni. Comel lah, you tak nak kat apa ni. Weh, bapak umur tengok lah ni, ho. Ho, weh, tengok ni. Apa lah tu dah. Weh. Eh, tak nak ngoti, ngoti. Ngoti orang sekejap ni. Aku jemaah-jemaah ni tak nak buat weh. Weh, sedap weh. Ayah, weh jatuh ni. So, dua, tiga, tak lapar aku dah lagi. Tak cuma lah. Boleh lah. Boleh lah, kena cuma. Mabuk lagi. Tolong percaya satu kali. Mak memang macam bang wangi kat sana. Tak main, tak main, tak main. Memang saya mau Muffin. Lembut je. Yalah saya bubur, saya buat, saya kan masukkan super super fine. Lembut je lah. Lembut je. Lembut. Mami. Penuh weh coklat cik weh. Buat liuk gitu lah. Nyam.
juga anak-anak anak-anak daun sayur kembar juga lagi suka. Ini suka pakai ini. Macam ayo pakai ini. Pak, ini buka. Kita pun. Ah. Pak. Bang siapa bukit mentaja? Oh, jauh nak. Tak terkata tengok nak makan, buat deh. Buat. Jangan percaya saya tapi buat aja. Trust the process. Insya-Allah you akan dapat kenikmatan tu. Insya-Allah you akan dapat you all sendiri. Ah. Kalau nak bubur coklat kat dalam muffin tu, kena guna coklat apa? Coklat sebut coklat biasa je. Tapi kalau you all nak biar dalam dia ni, macam saya tak nak bubur lava eh. You all nak biar rasa lava eh. Kalau you all beli dekat, you all beli dekat McD Cafe tu kan, Mac Cafe, dia akan letak ada dalam dia tu lelehan. Kalau contoh lah you all buka you all ni kan, you all pun ni, lepas tu buka dia punya ni, dia akan nampak dia punya lava tu. Akan nampak dia punya lava. So, lagu mana nak buat lava tu, you all kena masuk dulu lah tu. You all kena masuk dulu bagi pastikan pekat. Hak tu memang pekat lah you kena masuk. Masa nak bakar tu, masuk dalam tu. Supaya benda tu jadi lava. Nanti bakar masuk tu, okay? Puh. Weh, look. Buah hijau ke lah, gagari. Sebab air buat terbih eh. Mentah je mentah. Bakar mentah je. 15 hingga 20 minit sahaja. Okey? 15 hingga 20 minit sahaja. Jangan bakar lama-lama sangat. Nanti dia akan jadi garis bawah dia ni. Ayo tak boleh. Ayo macam keruk-keruk ni tak makan. Tapi keruk tu lah rezeki kan. Kalau keruk nasi pun tak makan. Pakai buat atas-atas ya. Nak kena beli acuan ni bagi senang nanti cantik molek. Yo, belilah acuan ni. Ada je. Ni. Ni beli mana eh? Ni beli tak tahu beli mana. Tak ada tu. Harga pun tak ada tu. Beli mana ni? Dah. Wedak wed. Buang balik deh. Makin jadi ni. Saya tak kurang macam pasal tu ada. Kalau saya ni ada, oh fotografer ada. Ha, pukul gambar lalu deh. Ini dek lah, ini dek. Nampak? Bagu masuk. Ketinggalan bah lah nyanyo Siti Aisyah pun. Aduh lah nyanyo. Oh, dah ambil on ni lah Siti Aisyah. Ha. Ni ambil on ni Siti Aisyah. Oh dah kat tu. Nyanyo lah. Aduh lah. Siti Aisyah ni ambil on ni lah. Siti ambil on ni dah. Sekejap ambil on ni. Aku tidak. You all nak tengok kan? Orang tu sedap wedok kan? Dia sampai menjilat jari. Tahu tak? Sampai menjilat jari sampai sampai habis. Itulah sibuk ngasi kecil hari ni. Wee juga dia tengok kan? Hari-hari dia tengok, dia macam tengok. Nori untuk Mafi topi apa yang sesuai? Mafi tak payah ke? Mafi tak perlu nak ada topi. Sebab Mafi memang dia macam ni dah. Mafi tak perlu pun nak ada topi tak payah. Sebab dia memang makin gini je. Ha, maka ini saja. Cupcake lain. Ha, Mafi macam ni saja. Sebab itulah dia jadi besar tak? Tengok atas dia ni. Lepas tu pastikan Mafi ni dia kena terbelah. Dia kena ada rekoh-rekoh ni nampak? Ha, ni Mafi. Okay? Jangan acak sangat kabur sedap tu liu kami luar sini je kau. Bagi-bagi mudah je tak? Majerin, gula, tepung. Kalau tak ada tepung super fine, pakai tepung ganu biasa je. Jangan pakai tepung, saya tak galakkan lah you all pakai tepung kek. Sebab tepung kek tu, sebab apa saya tak galakkan? Okay, sebab apa? Sebab
Apa tu? Sebabnya bila mana you all pakai tepung kek, dia tepung kek ni tepung yang dah siap dah, ada baking powder, sodium bicarbonate, ada dah dalam tu. Masalah lo ni ke, okay? Try you all fikir. Kalau you all masuk tepung kek tu, saya takut kandungan dia banyak ataupun kurang. Beh dok. Ni kita buat secara manual. Bila buat secara manual, kita masuklah sedikit baking powder, kita masuk sedikit sodium bicarbonate. Sebabnya apa? Alhamdulillah. Sebab untuk nak jadi dia ni jadi besar, comel, molek macam ini. Baik tak? Apa ni? Bercacak-cacak. Apa? Tak tahu nak abang. Encik tak tahu nak abang. Eh ni syahadah tu insyaAllah ke apa pula dah. Tesco insyaAllah pula. Aku saya nak pergi Tesco ke? Saya nak cerita ni. Aku saya nak pergi Tesco insyaAllah. Okay, saya nak pergi Tesco Shah Alam. Saya nak pergi dekat, okay, dulu ke okay, ada Tesco Shah Alam dekat apa dah? Dekat stadium tu, okay, stadium Shah Alam tu tepi tu. Dekat dalam apa situ? Dekat college ke apa, MSU tu. Ha, saya nak pergi situ. Asal tengok, mana Tesco Shah Alam tak ada dah sini. Rupa-rupanya dia sudah rombak. Sudah rombak dah, tak ada dah ni. Yo. Kalau you tengok barang-barang saya, bahan-bahan saya, semua yang mudah, semua yang senang. Okey, lava nak buat macam mana? Lava tu akak kena masak lah. Akak kena masak. Maksud dia, coklat tu akak, topping tu akak kena masak. Bagi pekat. Lagu mana nak masak? Benda tu yang saya ajar. Dekat saya punya single PJJ pun ada. Lalu ni saya buat promo untuk combo PJJ. Pero combo PJJ you akan dapat 3 free single recipe. Ha, boleh kata ni. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okeylah. Saya nak undur diri dulu, insya-Allah tengok saya kalau berkesempatan insya-Allah saya akan masuk balik live tengah hari ni. Kalau tak ada, saya akan masuk live petang nanti. Alright. So, jumpa balik saya petang nanti. InsyaAllah kita nak buat biskut. Biskut simple-simple je. Biskut simple je. Simple sangat-sangat je tapi ramai gila buat tak jadi. Ramai gila yang buat tak jadi. Dia jadi liuk, dia jadi tak rapuh. So, kita buat kata share-share ya. Tapi biskut ni saya dah pernah share dah sebelum ni. Tapi di atas permintaan yang suruh saya buat. So, saya akan repeat balik lah. Saya akan tunjukkan balik deh. Okey, yang nak saya bantu, taip je PM ataupun klik di bawah. InsyaAllah saya akan bantu selagi terdaya saya, selagi kata saya bernafas di atas muka bumi ni. Saya akan manfaatkan hidup-hidup saya ni untuk bagi yang terbaik. Untuk yang mana yang nak saya bantu. InsyaAllah rezeki dikongsi bersama, ilmu pun kita akan kongsi bersama. Yang mana yang saya pun sekarang tengah top up saya punya ilmu. Sebab apa? Sebab saya nak bagi lagi you all supaya you all dapat ilmu yang latest yang boleh kita guna pakaikan. You all buat, boleh buat sekarang. You all boleh gunakan sekarang. Sebab sekarang masanya untuk kita nak buat duit. Sekarang masanya untuk kita nak tambahkan orang kata pendapatan. Walaupun duduk di rumah. Alright, so saya nak undur dulu. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Tengok lah tengah hari ke, petang ni ke. Okay, so saya undur dulu. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat mencuba. Selamat mencuba. Bye-bye.